Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Afri Neneng Ruheni. In this special video, I want to make mini research about utilization of suweg to make it boba drink. So, check this out. Suweg merupakan tanaman anggota Amorphophallus dan masih berkerabat dengan bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus titanium dan ilas-ilas. Nah, suweg ini sering dicampur baurkan dengan ilas-ilas karena keduanya menghasilkan umbi batang yang dapat dimakan dan ada juga kemiripan dalam morfologi daun dan vegetatifnya. Nah, ini merupakan suweg yang telah kita ambil dari kebun ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kupas kulit dari suweg itu sendiri, dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dikupas, nah nantinya dicuci dan dipotong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah itu harus dicuci sampai bersih, sampai getahnya itu hilang ya, harusnya dicuci. Setelah itu ditiriskan seperti ini, harus benar-benar bersih ya. Setelah dicuci, kemudian dikukus dalam dandang. Nah, suweg ini dimasukkan ke dalam dandang dan untuk ukuran airnya sekitar 2 gayung itu sudah cukup untuk menanas, tergantung berapa banyak suweg yang kita masak. Nah, ini merupakan ingredients atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat suweg. Nah, selanjutnya pertama kita harus menghaluskan suweg yang telah kita kukus tadi. Lalu kita masukkan 4 sendok makan tepung kanji. Setelah itu kita haluskan ya sampai benar-benar kalis. Seperti ini. Nah, jadi ini cocok banget. Kalau lahan kita di kebun kita banyak suweg, kita bisa memanfaatkannya. Ide kreatif dikombinasikan dengan minuman yang sedang kekinian ya. Boba itu kita bisa temui outletnya di jalan-jalan, di mall maupun di depan kampus kita. Nah, setelah itu kita bulatkan seperti ini menjadi butiran-butiran boba. Nah, tapi ini teman-teman, tangan kita harus benar-benar bersih ya. Dan saya ini insya Allah bersih, sudah cuci tangan juga. Nah, kemudian siapkan bahan untuk merebus boba kita. Nah, ini airnya kurang lebih 2 gelas air. Step selanjutnya, masukkan gula jawa dan gula pasir secara bersamaan. Atau kalau punya gula aren bisa ditambahkan ya. Nah, kemudian diaduk agar merata atau cepat larut dalam air. Selanjutnya masukkan butiran-butiran boba suweg tadi ke dalam air yang tadi kita larutkan gula pasir dan gula jawa. Kemudian diaduk-aduk. Sambil diaduk, jangan lupa masukkan nutrijel coklat dan tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, tuangkan boba ke dalam wadah. Untuk wadahnya bisa opsional, tergantung selera kita. Nah, kalau saya pakai gelas biasa. Nah, lalu masukkan boba ke dalam wadah dan tuangkan susu UHT. Nah, ini rasa strawberry dan ini rasa coklat ya. Lalu tuangkan sedikit teh. And boba ready to drink. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone.